Sajak Percakapan Natal oleh Basuki. Yesus, ayo bicara empat mata. Saya, lalu Anda. Kita teman, bukan? Karena itu jangan sungkan. Kalau ada ucapan tak bermakna, katakan. Begini teman, sebentar lagi musim perayaan. Kami telah bentuk panitia pilihan. Kriterianya jelas. Cakap, terengginas, dan rela berkorban. Mereka orang-orang sakti, jam terbangnya tinggi. Dedikasi teruji. Kami sangat bangga sebab mereka selalu rela korbankan segala. Waktu, uang, tenaga, bahkan keluarga. Teman, Anda lihat sendiri, sebagian kesibukan kami menghimpun dana, memilih menu sempurna, berlatih rupa acara, dari kor masal hingga tari salsa. Gedung jelas jadi perhatian, kami tak mau pilih yang murahan. Sebab apa nanti kata undangan, terutama tetap penting. Yang akrab dengan kemewahan, dekorasi harus trendy. Pilih pohon Natal tertinggi, model terbaru buatan luar negeri. Siapa tahu kemegahannya bawa hoki, diliput televisi dan masuk rekor MURI. Gimana teman, setuju? Mengapa membisu? Ada yang salah? Ini sudah lumrah. Bahkan banyak yang lebih wah. Apa? Maaf semua percuma katamu. Lalu apa? Ia tak memberi jawab. Sebelum melangkah pergi, pandangnya yang tajam menghujam mata batinku. Wajahnya murni, singkap segala tabir palsu. Aku tertunduk malu. Dalam diam kembali ku ingat pesannya. Natal bukanlah Herodes yang demi kelanggengan tahta gemar main rekayasa. Singkirkan kolega, bahkan para bayi yang lagi netek puting bundanya. Natal adalah Majusi. Kaki yang rela tapaki jalan sunyi. Meski banyak rintangan demi bersua sang bayi suci. Natal adalah gembala, jiwa tulus penuh cinta, sudi sembah sang putra Bapa, meski tampak lemah lagi papa. Natal adalah Yusuf dan Maria, hati yang rindu bersembah bakti, rela bayar harga asal purnakan kehendak Bapa.